Oh, dapat nih guys. Please, tinggal bendera nih, bendera. Yes. Bubble. Yes. Wow, yeay. Dapat nih guys. Wah. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga ya, ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita lagi di game One Piece Bounty Rush ya. Hari ini kayaknya hari gacha sedunia guys, karena ada Shanks yang Extreme EX itu V2 ya, dan katanya bagus banget. Semalam gue udah review skillnya ya, kalian yang belum nonton bisa dicek ke video gue yang semalam ya, nanti gue taruh linknya mungkin di atas ini ya. Sekarang kita langsung aja ke gacha ya. Gue ada 2200 sih guys. Sekarang kita lihat dulu dapat si Shanks ini berapa ya guaranteednya ya guys ya. Oke, ini dia ya. Pakai tiket Scott ternyata ya. Ini pakai tiket Scott yang ini guys. Habisnya 29 September ya. 0929 ya. Bener kan? 29 September baru habis. Dan ini sampai 400 guys. Ya, sampai 400 baru dapat tiket itemnya. Ya, tiket itemnya itu yang pertama kalau kalian tukerin itu cuma guaranteed bintang 4 karakter ya. Bintang 4 karakter kayaknya siapa aja sih guys? Ya, bener nggak? Coba kita lihat drop rates-nya bintang 4 karakter ya. Film red. Kok masih bahasa Jepang sih? Gimana Bandai? Wih, bahasa Jepang guys. Ya, ini bintang 4 berarti semuanya ya. Nah, kalau mau guaranteed dapat si Ben Beckman sama si Shanks-nya, si Jackie, itu mesti tiket yang kedua guys, step 2 ya. Berarti kita mesti ngabisin lagi 400 code point. Berarti total 800 code point ya buat guaranteed dapat si Film Red Shanks ya. 800 code point, anjir banyak banget. Sementara kalau di step up-nya, ini apa sih yang lambang-lambang ada ini nih? Kali 1 kali 2 nih apaan ya guys ya? Use 400 code point to get bintang 4 guaranteed tiket. Oke, ini sekali gacha berapa dapat code point sih guys? 10 ya, bener nggak sih? 10, 10, 20, sedangkan yang step 3 tuh dapatnya 20 point ya. Jadi 150 RD itu 40 guys. 150 RD 40, berarti kita perlu 800 kan? Berarti berapa tuh? 150 kali 20 ya, bener gak sih 150 kayak 20? Gue matematikanya hancur guys. 3000 dong mati, hah? 3000 RD, bener gak sih? Kalau salah tulis di kolom komen ya guys, koreksi ya. Ya 3000 RD, banyak banget 3000 RD guys. Cuman ini gue gak tau ini apa nih ya, mungkin ada di exchange shop ya. Ya kita mampir bentar coba ya ke exchange shop. Itu apa yang lambang itu ya? Oh ini. Ini guys, oke dapat RD. Kali 5 kali 4, 20 RD doang. Nah, lapak. Ini wih gila ya. Gold transfer medal nih guys ya. Kalian kalau pakai Red Hair Pirate tuh ya, si Shanks ya increase HP 18% ya. Jadi di item exchange-nya ya yang worth it tukar pertama RD sih ya. RD udah gitu yang ini ya buat Shanks EX yang versi 1 sama versi 2, ini juga ambil banyak juga ya. Ini juga lumayan lah ya. 14% ya guys. Nah, kalau ini bisa semua karakter ini ya. Nah, okelah, kita balik lagi ke depan ya. Kita lihat apakah ada medal baru ya di notice ya. Kita akan notice dulu di sini ya. Oke, medal yang pertama ya, Lucky Rocks Film Red ya. Setelah bunuh musuh recover HP 5%. Wow, ini buat attacker sih bagus ya. Cuman tag-nya cuman 2, guys. Tag-nya cuman 2 ya. Gue sih enggak gue pake sih. Soalnya tag-nya cuman 2 dikit banget. Ini juga cuma dikit banget sih ya. Ya ini pada saat teman kita nggak ada di area treasure yang kita ada ya guys. Reduce damage recharge 3%. Ini buat TB ya, buat tanker ya, lime juice. Ya kita kembali ke gacha lagi ya. Kita lihat sebentar ya. Gue jelasin sebentar skillnya ya. Oke, HP-nya 9100, attack-nya 2400 ya. Attack-nya gede banget ya karena dia attacker ya guys. Defense-nya 2200 juga agak lumayan sih. Ya tapi attack-nya gede banget. Weh, Shanks-nya keren nih. Ijo guys ya, attacker ijo. Oke, skillnya ya, ini skillnya sih keren sih guys. Dia bisa langsung kayak loncat gitu ke musuh ya. Dan ini jaraknya jauh banget guys. Kalau misalnya dia lagi haki ya, lagi form haki, wah itu lebih jauh lagi tuh ya, longer range ya, lebih jauh lagi. 528 skill attack-nya. Dan ini ignore damage reduction ya. Gila gak tuh, pasti sakit sih masuknya ya. Ada knockback-nya juga, sama attack reduce 20% ya. Ada debuff-nya juga guys ya, mantep banget. Skillnya keren. Yang ini lebih keren lagi sih. Ini bisa ditahan ya, bisa ditahan terus guys. Ya, red hair haki activation probability 100%. Ya, hakinya 17 detik tuh guys.
Oke, okay, nah charge step 1 skill attack 489. Kalau misalnya di charge ada defense increase 30%. Jadi kalian mesti charge sampai selesai ya. Lumayan guys, naikin defense 30% itu gede banget ya. Selama 20 detik. Ya, lihat ya, kalau udah di charge skill attack-nya 806. Bayangin aja guys, ini gede banget sih. Musuh mati semua sih pastinya. Ini imba sih ya, skill-skillnya udah kelihatan banget imba banget ya. Oke, okay, threats-nya nullify stun, when you nullify stun recover HP 15%. When performing a perfect dodge, ya inflict self with red hair haki ya 5 detik. Ya jadi kalian mainnya ya mesti main skill 2 perfect dodge. Skill 2 perfect dodge. Kalian kalau jago perfect dodge, waduh haki terus guys, imba jadinya ya jadi Superman. When dealing damage on third hit, ya knock enemies back ya. Jadi mukul biasa 3 kali ada knocknya. Threat pertamanya, when attacking enemy while you are in inflict with red hair haki, reduce enemy max HP 50%. Nah ini mantep banget sih. Ya, jadi kalau lagi haki itu gede banget ya guys. Damage-nya, wow, max HP 50% damage dealt sama increase on red hair haki effect 2 detik. Wih, keren ya. When your HP is more than 70%, chance down to stagger effect. Ya, ini imba sih, ya parah banget. After receiving damage from enemy with more than 20% of your max HP, recover HP 30%. Oke, threat keduanya. When you knock back an enemy, jadi kalau misalnya dia knock back musuh, naikin attack 20% guys. Dan ini bisa di-stack sampai 100% ya. Jadi ini parah sih, ada buff defense-nya juga, ada buff attack-nya juga, buff attack-nya 100% ya. Ini sih udah paling OP sih guys, paling imba sih menurut gua sih. Makanya dia gacanya sampai guaranteed-nya 3000 RD ya, emang banyak banget. Soalnya ini karakter paling imba saat ini sih menurut gua ya. When your team has less treasure secure, boost the cooldown reduction speed of skill 1 50%. Tuh kan GG kan. Kalian timnya kalah bendera nih. Skill satunya si Sang sini cooldown-nya 50% lebih cepat guys, kan mantap banget. And boost the cooldown reduction speed of dodge tuh. Dodge-nya juga udahlah ini terlalu imba sih, nggak ada obat sih. Ya dodge-nya juga reduction speed of dodge-nya 50% cooldown-nya ya. Jadi GG sih. Setelah bunuh musuh reduce the cooldown time of skill 2 30% and recover HP 15%. Ya kerjaannya bunuh-bunuh musuh doang guys. Ya bunuh-bunuh musuh doang dan dia terlalu imba sih. Jadi ya gua nggak ngerti lagi ya. Ini ngatasinnya pakai apa nih guys? Gua juga bingung nih. Ya pakai attacker merah mungkin ya. Oke, okay, sekarang kita ke film Red Band Backman ya. Nih, pakai pistol guys. Dia defender ya, defender. Lihat tuh ya, defense-nya gede banget 2455, HP 9100, attack-nya kecil ya 2000. Defense-nya tinggi banget. Ya untuk skill-nya ini long range sih. Ya dia defender tapi bisa jarak jauh guys. Tuh, dia cuma kerjaannya cuma nongkrong di bendera doang ya. Bisa intimidasi musuh tuh 100% ya. Oke, okay, ada speed reduce-nya juga 20%. Oke ini juga extra long range ya, jarak jauh juga guys skill 2 nya ya. Skill attack 422 ignore defense ya, tapi kecil. Meskipun ignore defense tapi kecil banget, cuma 422. Dan ini ada knockback efeknya ya. Oke lah ya. Oke threats nya when dealing damage yang ketiga bisa knock musuh. When attacking enemy with skill 2 increase cooldown time of skill enemy skill 30% ya. Ini nyusahin sih emang sih ya. Kalau kena dia sih waduh repot guys, 30% loh cooldown time nya nambah ya. When attacking an enemy inflict with intimidate increase damage dealt 50%. Tuh jadi kalau musuh ada buff apa debuff intimidate-nya, ya mukul itu musuh naikin damage 50% guys. Ya sakit banget. Reduce cooldown time of skill 2 15%. Threat pertamanya pada saat di area tracer kita reduce damage recharge 30% and reduce normal damage recharge 50% tuh guys. Jadi dia mesti dibantai pakai ini ya, pakai skill ya guys ya, kayak Roger ya, Kamusari begitu ya kan. Wah itu baru, kalau normal attack geli-geli dia guys. Ada damage receive-nya berkurang 50%, tambah lagi yang 30% ya. Jadi dia agak sedikit kebal sih. Reduce the effect time of status effect inflict by enemies 80% ya. Jadi dia kalau kena freeze atau stun, ya nggak lama-lama banget guys, bentaran hilang ya. Threat keduanya, when you are in your team treasure area ya. Di area treasure kita, treasure god 80% atau lebih, resist tiger, sama chance knockback to down. Oke, okay. When you knockback enemy, ya pada saat dia knockback musuh, recover HP 15%, reduce the cooldown time of skill 1 15%. Ya, bagus sih. Boost rate-nya after receiving damage from enemy with more than 45%, recover HP 5%. Ini juga bagus sih guys, untuk ukuran kartu biasa ini juga bagus banget sih. Ya, defender biru, ya udah nongkrong di bendera doang, menuhinnya juga cepet kan, karena dia defender guys. Ya udah, kita langsung gacha aja ya, gue udah gak sabar cuy. Semoga dapet sih, ini sih, aduh gila men. Akun gue yang satu lagi juga cuman 1600 guys. Garantinya 3000 ya, ini si bandai sih rese ya, mahal banget ini, gila. Ini pasti orang banyak yang reroll sih guys. Ya kalian kalau mau cobain sangsa mesti reroll guys. Coba kita coba gacha di sini dulu ya iseng ya.
Oke, sebelum kita lanjut ya, buat kalian yang mau top up game-game mobile kesayangan kalian ya, kalian bisa top up sama Kiano Store guys. Harganya murah ya, udah dari 2019. Ya, ada Ni No Kuni, CTDT, OPBR, ada Mobile Legend, ada Genshin Impact, dan lain-lain. Dan waktu dekat ini akan ada Atelier Gear Fusion sama Dragon Ball Legend guys. Nomor kontaknya ada di deskripsi video ya. Siapa tuh dapat langsung kan GG. Ya buang sial dulu sini ya. Siapa tuh langsung dapat guys. Gila. Harus dapat sih. Ini harus hoki sih guys. Penasaran banget, gue pengen cobain ya. Hero terimba saat ini ya. EX Sang V2 ya. Woi, kampret Bandai. Jong ya, janganlah, jangan gacha ini guys. Suram guys. Cuma baru satu tuh ya. Masih jauh 400 anjir. Yaudah langsung aja ya. Scout point plus 10 anjir, gila tau gak? Ini satu full step cuma dapat 40 doang. Gila 1500. Wah. Parah sih ini. Sini sih kalian mesti hoki sih guys, kalian mesti reroll sih. Ya 3000 RD tuh mahal banget sih guys. Ini gua langsung dapat kah? Langsung dapat nih gua nih. Oh, 14 GR kampret, enggak ada bubble-nya 14 GR lagi. Ada satu sih. Ada satu sih bintang 4 sih guys. Semoga aja sanksi ya. Hey, Jeki. Oh, aduh, runner man. Wih, dapat Gatusop, lumayan. Not bad, not bad. Wih, lumayan guys. Wih, akun gue yang ini sih. Oh. Ah, gila kaget gue kira dapat. Aduh, Luffy jadul. Oke. Wah gila sih kalian yang gacha sekali dua kali dapat sanksi. Wah akunnya mahal sih guys, dijual sih. Kalian kalau dapat ini ya, wah dijual mahal sih. Gila ini imba banget men. Ya ini lebih GG dari, menurut gue sih lebih bagus dari Roger ya. Ada yang bilang sama gue katanya bagusan Roger, bagusan ini sih. Ya menurut gue sih. Kalau kalian mainnya jago perfect, jago ngedodge main ya, mainnya jago ngedodge. Aduh GG-an sanksi kemana-mana sih dibanding Roger sih guys. Ini hero tergege saat ini sih. Woi 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 woi. Nggak ada apa-apanya Bandai. Pula putih juga. Wah, busuk nih kayak ini anjir, anjir. Wah. Gue penasaran deh drop rate-nya berapa persen nih drop rate-nya? Ada dikasih tahu nggak guys? Coba ya, lihat bentar ya drop rate-nya ya. Nggak dikasih tahu ya, gue bingung deh sih. Coba ya di sini ya. Berapa persen sih? 7% tuh bintang 4 guys. Gede sih 7% ya. CTDT aja, Dreamfest aja cuma 5%. Ini 7%. Wah, ini nggak salah ya. 0,2. Sedangkan si Ben Beckman 1% ya. Ini orang bisa dapat banyak Ben Beckman sih guys. Sanksinya 0,2 ya. Kenapa nggak 1% sih Bandai? Oke lah ya, step 3. Wah gila sih ini sih. Waduh, tapi dapat satu sih kayaknya sih guys. Ada bubble-nya ya. Wah ini reta susah sih. Ayo dong, hoki lah, hoki lah. Ayo dong, akun gue hoki dong. Biasanya akun gue hoki guys. Kemarin Zephyr-nya kalau salah gue hoki deh Zephyr. Wih, Zephyr ternyata makanya enak juga loh Zephyr loh. Gila, kali ngebom gitu guys. Ceder. Wah, mantep banget loh. Woi woi woi, wah Jong nih. Wah, bener Jong kampret. Gila, udah balik lagi ke step 1 nih, guys. Oke, ya 40 ya. Wah, gila sih ini sih. Mahal sih. Mahal banget. Tunggu ya, gue penasaran yang ini deh. Kalau misalnya di sini pakai tiket yang ini drop rate-nya gede kali 50% kah? Enggak ya, najis 0,6 doang. Ya, capek deh. Hah, suram sih sebenarnya sih. Nah, ini berharap hoki aja sih, guys, dapetnya sih ya. Soalnya gacanya suram banget. Oke, ada temennya, ada petinya. Oke lah, yang penting benderanya emas. Aduh, merah. Ya sudah lah, yang penting ada bubble ya. Nggak ada bubble lagi, anjir. Gila, Jong lagi. Ini 7% kayak gini, Bandai. 7% kayak gini, drop rates-nya. Gile kali lu, ye. Gila. Oh my god. Ayo dong, dapat satu dong. Dapat satu dong. Aduh. Woi. Oi. Ah, gila guys. Oke. Lanjut.
Wah, gila sih ini sih. Ayo dong please. Aduh, nggak ada temennya. Aduh, nggak ada temennya. Petinya perunggu doang. Aduh. Ada bubble sih. Bubble banyak guys. Wah, ada Dufana nih. Ini dapat sih. Dapat. Paling nggak kasih gua si Backman dulu lah. Ayo lah kasih gua Backman dulu lah. Ah, Backman. Oh, jangannya dapat nih. Sangs. Aduh, kampret bentuknya cewek guys. Wah. Sangs bentuk cewek. Nico Robin. Nico Robinnya seksi sih nih ya. Aduh. Gila sih gua enggak kebayang sih kalian gacha gitu tiba langsung set dapat Shang. Pasti bisa loncat-loncat ya guys ya. Yakin gua sih kalian yang dapat pasti loncat-loncat sih guys. Soalnya ini imba banget ya EX Shang V2-nya ya. Parah sih. Woi, atuh lagi dong. Halo. Ah, gila, gila. Wah. Feeling gua nggak enak nih. Ayo dong, ayo dong. Udah 15 menit nih. Wah, loadingnya lama, gua kira dapet. di. Aduh, jong guys. Gila ya, droplet 7% aja setengah mati ya guys ya. Parah, kita reset toki dulu ya. Coba ya, reset toki dulu dong, ayo dong. Gini nih, Zephyr gua ada, Odin ada, Uta udah ada nih. Ayo dong, satu lagi Shanks nih, mantep. Ini apa sih? Extreme Legendary Ticket Scott. Wah, mendingan beli ini dong ya guys ya. Scott Point langsung, ah? Kalau beli ini, Scott Point langsung plus 150. Wah, ini berapa duit sih? Coba ya, kita tes bentar ya guys ya. Berapa duit? Anjir, 700 ribu bangke. Kalian ngabisin duit 3 juta nih. Kalian ngabisin duit 3 juta. Kalian dapat Scott Point-nya berapa guys? 3 juta, 300, 600 ya. 600 sih. 3 juta aja 600 code point. Gila sih. Wah, parah sih, mahal ya. Gila ya, makin kesini harusnya nih dari film Red promosi ya, harusnya mah dibikin murah gitu ya. 1500 harusnya Bandai. Harusnya 1500 RD guaranteed gitu ya. Ini 3000. Gila sih, ngeruk duitnya parah banget sih Bandai sih. Orang yang demen One Piece ya. Anjir, zong lagi. Yang demen One Piece pasti gila-gilaan sih top up-nya sih. Wah, anjir, song lagi guys. Kayak gila, parah gak sih? Wah, kacau guys. Wah. Ayo dong. Ada temennya? Nah, ada temennya. Tenang guys. Oke. Wis. Emas. Aduh, merah, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Maksudnya ada bubble-nya. Oh, ada bubble-nya. Yes, bubble-nya dikit banget tapi. Aduh, nggak ada Dufana lagi, anjir. Aduh. Oke, dapat bintang 4 sih. Bisa dapat nggak ya kalau misalnya hint-nya jelek ya? Siapa tuh dapat, guys? Ayo dong. Aduh, mana nih bintang 4-nya? Anjir. Woi, ah gila lu Bandai. Gila, orang nih yang gacha 2000 RD nggak dapet sih, pensi kayaknya sih. Wah. Udah 100 ya. Ah, gile. Oke, ada tuh temennya. Aduh, petinya jelek banget. Benderanya, Mas. Aduh, merah lagi. Bubble. Wah, nggak ada bubble. Anjir. Aduh. Gua lama-lama jadi malas nih main OPBR ya. Gila, gacanya busuk banget, guys. Gak tuh dapet nih. Anjir, kaget gue. Aduh, tadi badannya cowok agak gede, guys. Gue pikir itu Shanks ya. Gak tuh smoker, anjir. Ayo dong, satu lagi ya. Wah, gila. Coba abis ini teori skip coba ya. Ah, gila ini buang-buang RD nih ya. Woi, atuh lagi dong. Nggak dikasih, guys. Ah, gila ya. Oh my God. Ini hari gacha sedunia nih, guys. Oke, teori skip ya. Skip! Dapat nggak?
Wah anjing, dapat arong. Aduh, ampun. Tapi teori skip bisa dapat bintang 4 lebih wangi kayaknya, guys. Coba sekali lagi ya. Teori skip. Dapat enggak? Woi. Woi, malah jong. Oke, sekali lagi ya teori skip sekali lagi, guys. Penasaran gue sih, coba ya. Teori skip. Ayo dong. Skip. Dapat enggak? Wah, gila. Wah, ini sih nggak beres sih, guys. Hah? Nggak beres sih. Wah, aneh sih ini. Waduh, gila udah cepet banget ya RD turunnya ya, 1600 RD gua. Wah, parah. Gila lo Bandai. Udah gila lo Bandai, nggak ada bubble-nya lagi, anjir. Wah gila jong lagi lo. Gila ini game apaan sih? Pahara lo ini sih. Wah ini sih pensi nih kayak gini mah. Drop rate-nya mitos guys. Oh, petinya mas. Wow petinya mas. Aduh bendera-nya merah tapi. Ih nggak ada bubble-nya anjir. 14 groove juga. Wah gila pula putih guys. Woi, Bandai. Wah, parah. Udah 22 menit nih, guys. Gila, belum ada tanda-tanda pencerahan, coy. Gila. Wah. Oh, dapat nih, guys. Wow. Please, tinggal bendera nih, bendera. Yes. Bubble. Yes. Wow, yeay. Dapat nih, guys. Wah, perfect. Ini perfect sih guys. Ini animasinya perfect sih. Sama kayak Dragon Ball Legend kalau ada Broly nongol ya atau Bardock nongol. Woi, Bandai. Anjir dikasih chopper bugil. Enggak, masih ada. Tenang. Sorija dapat nih, guys. Masa animasi perfect gitu, hint-nya perfect, masa enggak dapat sih? Sorija dapat nih, guys. Anjir. Wah. Ayo dong. Woi. Itu hint-nya bagus, itu perfect, woi. Anjir. Dikasih badut. Tapi ini bagus sih. Ya ini bagus sih guys. Peros-peros tuh ngeselin banget ya. Dia juga GG sih. Ya attacker ijo. Woi attacker ijo yang gue mau. Sangs V2 Bandai. Anjir. Wah dapat Backman nih. Backman. Wah bukan. Wah anjir. Wah. Sakit kepala gue anjir. Waduh, kacau guys. Pusing gue. Gila. Gila, itu perfect ya. Animasi perfect aja masih belum dapat, guys. Wah, udah gila sih Bandai ya. 1 2 3 4 tuh dapat 4. Dapat 4 masih belum dapat, guys. Ih. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya satu putaran lagi sih, guys ya. Gue cobain satu putaran lagi ya. Kalau nggak dapat juga, nanti gue lanjutin mungkin pas nge-live mungkin ya. Ayo dong. Aduh, jong lagi. Wah, parah. Gila ya. Ayo dong. Yes, ada temennya lagi, guys. Ah, petinya. Mas. Nah. Oke. Wah, ada bubble, guys. Oh, apakah ini gua dapat kali ini? Ah, pula putih kampretos Bandai. Tapi dapat satu sih, bintang 4. Semoga dapat. Oh, wait, ini band Backman aja gua juga belum dikasih, guys. Gila sih, palingnya kasih gua band Backman dulu lah. Ayo dong. Ayo Ben. Uncle Ben. Woi, mana nih? Oh, Sangska.
Anjing. Wah, enggak, pantatnya kecil anjir. Monyet, monyet. Burgess anjir. Woi, 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 Bandai, gila lu. Ini si Backman aja juga susah lu dropnya ya. Ini ngebug kali kayaknya, guys, feeling gua sih. Jangan gacha deh, guys. Ngebug kayaknya. Hah, kayaknya ngebug deh. Ding. Ah, sendirian lagi kampret lah. Waduh. Wah, kacau. Gila sih ini sih. Parah sih. Oke ya, satu kali putaran lagi ya. Satu kali putaran lagi sih. Satu kali putaran lagi kalau nggak dapet. Wah, udah dah. Gila sih berarti rednya ya. Oh, ada temennya guys. Emas kah? Benderanya? Anjir, hitam. Kampret. Wah, gila. Gila, 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 gila. Aduh, pula putih pula. Dapat satu nggak ya? Gila, kasih gua bandnya dulu deh. Band Backman-nya dulu lah, Bandai. Ben, Ben, Ben. Woi. Ih, gila ya, emosi ya gacha sangse. Gacha ekstrim tuh nggak tau kenapa antara hoki kok nggak sial banget sih, guys. Dua itu doang sih, nggak ada tengah-tengah ya. Pokoknya antara hoki banget kok sial banget tuh deh. Ya mesti reroll nih. Wah, aduh, rusak. Tapi reroll juga kalian lihat sendiri kayak begini gachanya, guys. Wah. Gila. Waduh, aduh sendirian lagi. Kosong. Aduh, PBR, PBR. Ini game apa sih? Gila bener. Gila ya, ini game apa nih, guys? Ini game sih benar-benar nyiksa banget ya. Waduh, parah sih ini. Ada temennya? Oke. Pentingnya Mas. Oke, benernya Mas. Deng, yeah. Ada bubble-nya? Ada. Wes. Ya tapi nggak perfect ya bubble-nya ya, guys. Nggak ada dupannya, cuy. Wah, pulnya emas ya. Wah, ini dapat sih. Ini udah 30 menit nih. Udah setengah jam nih. Nggak dapat sih, keterlaluan lo, Bandai. Udah setengah jam ini. Eis. Ah, defender ya udahlah. Ben Backman. Ben Backman bukan buat abokin lo. Aduh, bukan anjir, gila Ben Backman-nya nggak dapat. Udah gila ini game. Gila ini Mihawk sih bagus sih, cuman udah jadul banget, tapi tetap ya. Aduh. Gila lo, band-nya aja gue belum dikasih lo. Gila, men. Wah, gila, masa mesti keluar 3 juta guys beli tiketnya. Oh, Sangs nih. Sangs pakai topi anjir. Wah, udah sih gue nyerah sih, guys. Gila sih ini sih. Ini aneh sih. Wah, parah bener. Gila, setengah jam nggak dapat, guys. Wah, ini wah gila sih benernya. Parah lo. Wah, udahlah ya. Udah agak bete gua, guys ya. Udahan dulu lah ya. Nanti kita lanjutin besok-besok ya. Oke deh, teman-teman. Jadi semi sinanya One Piece Bounty Rush ya. Rednya mitos, guys. Serius, rednya tuh kayak mitos ya. Parah banget sih rednya sih ini sih. Ya buat kalian yang gacha si Jeki ya, kuduain kalian dapat semua Jekinya. Teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi berikutnya malam ya, guys. Tulis komen di bawah, guys. Menurut kalian Sangsnya ini sama si Goldie Roger jagoan mana? Ada yang bilang sama gua katanya jagoan Roger sih, guys. Menurut gua sih jagoan Sangs yang V2 sih. Oke, thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.